Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Sani. Di video kali ini aku akan kembali membuat sebuah masjid Minecraft. Jadi saya sudah lama tidak upload video ya, karena ada sedikit kesusahan atau kesulitan dalam pembuatan videonya teman-teman. Jadi tanpa lama-lama langsung saja kita membuat masjid. Dan kemarin itu ada yang komentar katanya, "Bang, buat masjid di padang pasir." Nah, sekarang saya sudah ada di padang pasir. Dan mungkin temanya juga tema nuansa hari kemerdekaan kemarin ya. Jadi ada bendera-bendera Indonesianya. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita ke pembuatannya. Tapi udah malam, guys. Kita tidur dulu. Woi, awas, Mang. Punten. Punten, Mang. Mang, tidur. Oke, teman-teman, jadi masjidnya itu sudah selesai ya, meskipun ya cukup simpel masjid biasa. Namun teman-teman bisa mengganti untuk furniturnya ya, bisa ditambahkan hiasan-hiasan yang lain. Dan di sekitar masjidnya pun ada desa, bisa kalian tambahkan kota. Jadi ini adalah masjidnya teman-teman. Nah, ini ukurannya kalau yang tengah-tengah itu 50 blok ya. Ke atasnya saya lupa, antara 70 blok mungkin. Dan ini saya di belakangnya juga membuat sebuah lapangan. Jadi teman-teman bisa menambahkan pagar mungkin. Dan ya, download mapnya gratis aja lah. Sini ada lapang. Dan ini masjidnya, mungkin ya cukup polos ya, tapi teman-teman bisa merubahnya sekreatif teman-teman. Bisa menambahkan kota, ada desa tadi di sana, ada desa,
Dan ya ternyata di sebelah sini ada desa, di sebelah kanan masjidnya juga ada desa lagi teman-teman. Nah jadi desanya luas. Oke, langsung saja kita mereview. Ini ada menara, ada menara, ada bendera Indonesia juga. Ini lapang, ada bendera Indonesia. Kita turun dulu. Wow, sangat silau ya. Saya pakai shader. Ini ada bendera Indonesia. Kemudian kita coba masuk ke dalam ya. Kita mereview dalam masjidnya. Ini sih masih polos. Ini jalan masih polos. Saya belum menambahkan ada pohon-pohon bunga-bunga ataupun jalan ke dalam masjidnya. Dan ini dia teman-teman, dalam masjidnya. Atasnya saya pakai atap. Kemudian ada lampu-lampu dan ada lampu gantung juga. Ini lantainya pakai blok besi dan ini pakai sandstone, batu pasir. Ini ada lampu, ada kubah juga di atasnya. Jadi kalau siang hari itu tidak gelap karena atasnya pakai kaca. Ini ada sejadah ya. Kemudian di sini belum ada lemari-lemari, atau nanti teman-teman bisa sekat ini nih jadi suatu ruangan. Dan ini ada lambang-lambang, ada mimbar. Ini masih kosong. Nah, jadi wah tinggal tambah-tambah lah. Jadi tinggal tambah-tambah interiornya, bisa ubah ataupun ditambah lagi interiornya supaya lebih menarik. Nah, ini lumayan cukup memakan waktu sih karena saat pembuatannya itu lumayan lama. Ini menara-menara, lambangnya juga bisa teman-teman ubah ini. Mungkin di next episode kita tambahkan rumah-rumah lagi ataupun kota, kota pasir ya. Untuk download mapnya ada di kolom deskripsi, gratis. Ya mungkin kita nunggu sampai matahari terbenam. Kita lihat masjidnya dari malam hari. Let's go. Oke, sepertinya matahari sudah akan terbenam. Jadi wow, sangat silau. Nah mungkin ini videonya sedikit telat upload ya. Selamat hari kemerdekaan untuk Indonesia. Ya, negara kita tercinta boy, Indonesia. Ya, sepertinya mataharinya sudah terbenam. Kita menunggu malam bersama kelinci. Hai kelinci. Nah, sudah ada bintang-bintang. Oke, mataharinya ada di sana. Wow. Kita menunggu di sini sambil melihat masjidnya yang menutupi sunset. Nah, kita melihat perubahan cuacanya ya, perubahan cuaca. Pergantian siang ke malam. Oke, dan hari sudah malam, teman-teman. Jadi seperti ini bentukannya kalau malam hari. Nah, jadi banyak lampu-lampu yang ditempelkan di luar masjid. Nah, jadi seperti ini teman-teman, tampilan masjid Minecraft episode ke-9. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah bagus atau tidak? Teman-teman bisa komentar di kolom komentar ya. Kita lihat dalamnya. Wow, mungkin ya masih gelap karena kurang penerangan, tapi teman-teman bisa tambahkan penerangan lagi. Oke. Mungkin
Mungkin seperti itu saja ya untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa download mapnya ya teman-teman. Mantap. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.